Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku, Elin Herlina. Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai sore hari ya teman-teman. Sebelum lanjut ke video, mohon dukungannya ya teman-teman dengan cara like video, komen, dan subscribe-nya. Aku ucapin juga untuk teman-teman yang udah mau mengklik video ini, yang udah mau menonton sampai selesai, aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Di video kali ini aku mau belanja bulanan nih teman-teman. Alhamdulillah aku bisa belanja bulanan lagi. Kalau suamiku lagi di Jakarta, aku gak bisa belanja bulanan ya teman-teman. Aku seringnya belanja mingguan. Jadi ini lagi di pasar tradisional Limbangan Garut nih teman-teman. Aku seperti biasa ya belanjanya di pasar tradisional aja, enggak di supermarket. Dan ini aku bawa anakku yang kecil ya teman-teman. Kalau anakku yang cowok tuh dia suka pengen ikut ya teman-teman, cuma lagi sekolah gitu. Kalau hari Minggu pasti dia pengen ikut ya teman-teman. Dan aku belanja kebutuhan di kebutuhan rumah tangga ya, seperti sabun, sampo, dan aku belanja di toko tadi ya, kelontongan. Itu tokonya masih saudara dari ibu mertua aku ya, dari pak suami kakaknya gitu ya, anak dari uak gitu ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak uak? Uak itu kalau di Garut kakaknya dari ibu aku gitu, jadi aku sebutnya uak. Dan tadi juga aku belanja persosisan ya teman-teman, tapi aku nggak beli sosis, aku beli abon sama bakso bakar karena suamiku pengen bikin bakso bakar gitu buat dibagi-bagi sama saudara gitu. Dan ini ceritanya aku udah pulang gitu ya teman-teman, dan aku mau bongkar belanjaan aku. Ini ada belanjaan yang sebagian kemarin aku udah belanja gitu ya teman-teman, cuma belum sempet aku bongkar gitu juga, jadi aku belanjanya dua kali gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, aku belum sapa-sapa nih teman-teman semua. Aku dari tadi ngoceh aja ya, apa kabarnya nih teman-teman. Semoga kabarnya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan ini aku udah mulai bongkar belanjaan nih. Aku mulai dari minyak, aku beli 2 liter garam, micin, ada bakso bakar ya, ini bakso untuk dibakar, ada tusukan, ada vitamin, abon, telur, mayones, sama cabe merah rawit gitu ya, keriting gitu, dan jengkol. Aku juga beli bawang merah 1/2 kilo, bawang putih, sabun daya, dan ini aku beli pempes, tisu, dan Pentin ya teman-teman. Untuk harganya sih nggak terlalu, mungkin sama ya sama di tempat-tempat daerah teman-teman semua. Dan ini aku beli sabun pencuci piring, ada merek ekonomi dan Sunlight, ada Masako beli 2 renceng, beli kopi Good Day 2 renceng, dan ini kopi top kopi gitu ya, dan ini beli susu, beli permen pok, ada Indomie, aku beli 10 biji, dan ada gula 1,5 kilo, ada Nutrisari, aku ada beberapa gitu ya, beberapa rasa, ada rasa apa ya, belewa, jeruk, dan yang lainnya. Dan ini aku beli Energen coklat gitu ya, anakku lagi suka Energen itu teman-teman, yang coklat, jadi aku beli Milo hanya 2 biji gitu ya, beli Milonya. Jadi aku tambahin Energen gitu. Dan ini aku beli saus,
Nutrisarinya ada rasa koko pandan ya, dan ini beli obat nyamuk hit gitu, ada kayu putih, minyak telon, dan aku jajan juga ya, aku beli minuman cimori dan sari asem gitu ya dari Ultra Milk. Dan ini aku beli molto, aku beli tisu, aku beli pisang untuk buah-buahan, pisang sama sawo sama terasi, ada tomat, dan beli ayam juga ya 1/2 kilo, dan ada cabai rawit ya teman-teman yang dibungkus koran itu. Dan tadi aku lupa ya beli tambang gitu ya teman-teman, itu murmer ya, cuma 5.000-an gitu tadi. Dan ada saus sasetan juga. Dan ini alhamdulillah ya belanjaan aku segini bisa cukup ya untuk 1 bulan atau mungkin lebih ya, kalau untuk minuman Nutrisari kayaknya itu kebanyakan. Itu suamiku ya yang belanja gitu, katanya pengen itu untuk sehari-hari ya teman-teman, kadang nyampe ya untuk sebulan lebih gitu. Dan itu ada teh juga ya, aku lupa aku gak sebutin tadi. Dan aku beli kopi topless ya 1 dus, itu stok untuk suami selama 1 bulan teman-teman. Biasanya cukup ya teman-teman, waktu bulan kemarinnya juga malahan ada lebihnya gitu. Dan untuk pempes aku beli 1 renceng aja teman-teman, karena anakku udah nggak pakai pempes ya kalau di rumah, jadi kalau untuk pepergian aja kadang suka butuh juga ya teman-teman. Dan ini aku lanjut mau refill-refill, cuma refill-refillnya enggak aku semua gitu ya, enggak aku refill semua, ternyata melelahkan ya, ngapain ya kita begini. Tapi kan ini untuk mempermudah ya teman-teman, mudah gitu pas mau bikin kopi, enggak perlu motek-motekin lagi atau gunting-guntingin, jadi tinggal ambil, tinggal buka, seduh aja gitu. Dan ini hanya sebagian aja ya teman-teman pas aku refill-refillnya gitu, nggak semua karena wadahnya tuh nggak muat ya, nggak cukup juga karena ada sedikit gitu si ininya ya teman-teman wadahnya. Dan itu ada wadah tambahan ya yang coklat tadi, aku tuh beli di pasar malam ya teman-teman, aku kemarin ke pasar malam gitu teman-teman, itu harganya murmer ya 5.000-an gitu, tapi lebih bagusan yang di online ya teman-teman. Yang putih itu pas aku beli di Lazada 15.002 ya teman-teman. Beda kalau pas di pameran tuh ada ya teman-teman yang putih, itu harganya pas di pasar malam tuh harganya 10.000 satu ya teman-teman. Jadi aku beli yang 5.000-an aja gitu ya teman-teman, menghemat aja. Cuma bahannya tuh agak meletoy gitu ya teman-teman, beda sama yang aku beli yang warna oranye itu agak tebel loh teman-teman. Dan ini aku refill kopi untuk paksu juga sedikit aja dulu, ini 3 atau 4 renceng ya, aku lupa lagi. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku? Teman-teman udah pada belanja bulanan atau belum? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman. Ini belanjaan edisi Agustus ya teman-teman. Alhamdulillah bisa belanja bulanan juga ya teman-teman. Teman-teman aku juga lihat ya, ada sih yang sebagian yang punya channel udah pada belanja bulanan juga. Oke teman-teman, dan ini aku lanjut masih refill-refill ya perkopian. Ini kebutuhan yang sering dibutuhin aja ya teman-teman, aku dahulukan. Ini ada terasi, aku gantungin aja di sini. Untuk bawang juga aku simpen di sini ya teman-teman. Aku beli bawang putih sedikit aja teman-teman karena mahal gitu ya teman-teman, di tempatku 10.000 seperempat.
Jadi aku beli satu on aja untuk bawang merah sih lagi murah gitu ya teman-teman. 12.000 ya, aku beli 12.000 setengah kilo gitu. Dan aku juga beli agar-agar nih, aku beli untuk anakku ya tadi pas dia ke pasar, suamiku yang beliin ya teman-teman, beli agar-agar gitu. Dan ini lanjut aku mau refill percabean ya, cuma aku skip-skip aja biar videonya agak kepanjangan. Dan ini lanjut refill jengkol nih teman-teman, di tempatku lagi murah nih teman-teman. Oh, tapi aku beli seperempat aja karena kemarin juga beli ya di tukang sayur, masih ada juga gitu, masih belum dipakai. Ini harganya 6.000-an ya seperempat. Dan aku beli cabai rawit, aku segitu beli 3.000 gitu ya teman-teman. Dan ini aku refill garam teman-teman, satu aja dulu gitu karena awet ya teman-teman kalau masak, lebih sering pakai Masako ya. Oke teman-teman, dan ini udah selesai untuk refill-refillnya. Ini belanjaan aku edisi Agustus, dan ini telur ayam sawo udah aku cuci, dan aku juga refill minyak 1 liter sih teman-teman, cuma nggak semua karena nggak ada lagi wadahnya. Dan sebagian juga aku simpan di dus dan digantung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video receh dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan di video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.